Assalamualaikum teman-teman. Gimana? Ya, kali ini Dekra mau belajar apa? Dekra mau belajar mewarnai, menulis, atau membaca? Mewarnai. Oh, mau mewarnai. Oke, mau mewarnai apa? Mewarnai. Dinosaurus. Wow. Iya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya tiap kali mengajar, mendidik, melatih anak buat rajin belajar ya. Semuanya tuh perlu proses ya teman-teman. Dan pagi ini saya mau memberi pilihan sama anak saya untuk belajar yang mana dulu. Dan kebetulan tadi pengen yang mewarnai dulu ya. Jadi ini pensil warna. Jadi ini bukunya untuk mewarnai dan pengen mewarnai apa? Udah dikasih pilihan ya teman-teman. Mama iya pak. Ini api. Mau mewarnai yang temanya buat keseharian atau binatang atau apa, itu kita kasih pilihan. Dan yang harus kita siapkan yang pertama kali adalah, selain kita memberi pilihan, kita juga harus menyediakan bahannya teman-teman untuk anak belajar, untuk anak berlatih. Dan salah satunya adalah perlengkapan belajarnya seperti buku, alat tulis, dan sebagainya. Dan alhamdulillah Cik Ram sudah lumayan ada untuk latihan belajarnya. Dan ini pensil warnanya Dek Ram. Dek Ram happy? Oke, okay, mau warnain apa? Yes. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia tuh ada titik-titiknya ini. Jadi ini buat belajar anak supaya bisa menggaris, bisa tarik garis seperti ini. Nah, ini membantu banget ya. Ada sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini anak saya baru tarik garis. Belajar menarik garis. Oke, tarik ke bawah. Ke sini dong. Dari 31 ke 32 ya. Yes. Kita juga sesekali harus membenarkan ya teman-teman, kalau misal anak kita itu kurang tepat untuk belajarnya. Jadi harus kita benarkan, harus kita beri arahan juga. Ya seperti ini ya. Jadi belajarnya itu tidak full time belajar, diselesaikan semuanya tuh tidak, belum ya mungkin. Jadi masih ada istirahatnya, masih ada suka lihat-lihat yang mana dulu. Ayo Dek Pram, ini mau diwarnain apa dulu nih? Ini warna apa ini? Contohnya ini warna apa? Hitam. Oke, kasih warna hitam lah di sini. Warna biru. Oke, warna biru ini apanya? Kepalanya ya? Sini kepalanya kasih warna biru. Ini warna apa? Coklat. Diselesaikan dulu dong. Coklatnya dulu dong. Coklatnya dulu. Ini masih ada yang warna putih. Ya, ini diselesaikan dulu yang warna coklat. Mau biru dulu. Oke. Pegangnya yang benar. Warna maya. Warna maya. Ya. Pegangnya yang benar ya. Ibu jadinya ditekuk. Ibu jadinya ditekuk gimana? Yes, ini ditekuk. Nah. Ini begini dong. Nah. Yes. Nah, ini juga salah satu kesabaran kita ya teman-teman. Harus kalau misal
dalam pemegangan pensil atau spidol atau apa masih kurang benar, kita juga harus mengarahkan lagi ya, meskipun biasanya sudah benar, tapi kadangkala tuh anak karena masih sesukanya, jadi ya seinginannya dia kadang masih salah. Apa? Susu gelas nih, iklan lagi ya teman-teman, mau susu gelas dulu. Nih. Nih, ayo susu gelas. Ini diselesain dulu ya, warna coklatnya ya. Ibu jarinya ditekuk boleh? Yes, pegangnya yang benar. Oke, yes. Emang harus sering-sering dibenarkan ya teman-teman. Kalau ada kekurangan benaran pada anak dalam belajar, tetap kita harus ingatkan ya. Ayo, diwarnain lagi sampai tidak ada yang masih putih, sampai warnanya coklat semua ya. Ini dilihat. Iyalah. Ini masih putih. Pelan-pelan, jangan melewati garis ya. Coba mama lihat. Ya, masih ada yang lewat garis. Tapi nggak apa-apa, namanya masih belajar ya teman-teman. Jadi it's okay. Ini yang sini masih putih. Ah, sesat gitu, sesat gitu. Nah, yes, pelan-pelan. Dilihat gambarnya. Yang penting dalam melatih anak, dalam mempelajari anak, itu yang pertama yang harus kita siapkan adalah kesabaran dan mental kita ya teman-teman. Karena apapun yang dilakukan anak itu pada usia seanak saya 3 tahun, kita yang paling utamakan adalah prosesnya ya teman-teman. Jadi secara rutin, telaten, harus kita berusaha untuk selalu mengajak anak tetap belajar. Iya. Ini ayo di sini mewarnain. Anak saya tuh tipikal orang yang ibunya nggak boleh terlalu banyak ngomong ya teman-teman. Iya di sini dulu nih, set gitu sini. Loh, ini kakinya hitam. Hitam. Ini dulu. Sini dulu. Iya sini set gitu. Di mana warna hitamnya? Iya. Itu apa namanya? Kuku. Pelan-pelan, jangan kelewat garis. Jangan lupa kita juga ngasih pelukan ke anak, pujian ke anak ya teman-teman. Wow, Dek Pram hebat. Ayo lagi. Sini mewarnain lagi hitam. Iya, duduk. Duduk boleh. Ya udah duduk dulu ya. Duduk dulu, ini diselesaikan warna hitam ya. Dek Pam hebat, masya Allah. Biar anak semakin semangat ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua sekaligus pengajar di sini, kita harus tetap ngasih dukungan dan bahasa kasih sayang kita kepada anak ya teman-teman. Seperti pelukan, kata-kata semangat dan motivasi lainnya supaya anak bisa lebih semangat dan happy dalam belajar. Sama-sama. Ini ya. Ayo, ini diwarnai, ini masih putih. Cet gitu.
Dan alhamdulillah cara seperti itu berhasil saya praktekkan kepada anak saya ya teman-teman. Anak saya selalu bilang terima kasih ma, happy dan tanpa paksaan ya teman-teman. Dan itu membuat hati saya sebagai orang tua tuh terenyuh banget, karena anak bisa dengan happy sendiri dan bisa mengikuti pelajaran atau pembelajaran yang kita berikan. Selain bilang terima kasih, anak saya juga suka minta peluk ya teman-teman. Kalau misal apa yang kita ajarin itu si anak bisa mengerjakan atau bisa melakukan sesuai dengan arahan kita. Semangat mom. Karena segala apapun itu berproses ya teman-teman, sehingga kita sebagai orang tua sebisa mungkin untuk mendidik anak kita menjadi anak yang dari kecil udah belajar, udah mengetahui hal-hal yang sedini mungkin sebelum masuk sekolah. Oke, tinggal dirapikan. Jangan kelewat garis. Warna orange-nya kurang sedikit. Sini. Kurang sedikit aja warna orange. Dilihat gambarnya ya, jangan kelewat garis ya, pelan-pelan. Masya Allah teman-teman, seperti ini ya kiranya. Emang masih belum rapi banget, tapi yang penting kita berproses ya teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih rapi, bisa lebih bagus, bisa lebih pintar. Amin. Pelan-pelan ya Dek Bram. Ini ihat. Iya. Ini bentuknya, ini hasil dari mewarnainya Dek Bram teman-teman. Teman-teman kasih lihat boleh? Oke, masih seperti ini teman-teman. Masya Allah, ini udah alhamdulillah ya teman-teman. Permisi Dek Bram. Nih. Semuanya berproses ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton video Dek Pram. Semoga bermanfaat. Minta tolong bantu di subscribe ya teman-teman, dan di like, di komen, kritik dan sarannya boleh. Dan jangan lupa di share. Terima kasih mama. Terima kasih mama. Sama-sama Dek Pram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.